Deh, deh, deh. Deh, ini apaan anjir? What the? Yah! Ya, ya, ya. Dihancurin. What's up, everyone? Welcome back to Cinta Gaming. Dari kali kita bakal bermain Minecraft FIFA SMP Season 3. Dan gue lagi dikejar sama ini, guys. Ini apaan, guys? Woi, Wyvern, bantuin gue dong. Tai lah, Wyvernnya gak mau bantu kita ya. Nah, yah, ya, 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 ya. Ya, anjay. Yah. Ini memang harus dibunuh banget, guys. Aduh. Wah, ini oke, bagus lah. Ini termasuk dalam mod baru ya, guys ya. Ini mod baru di FIFA, yaitu kalau nggak salah Deadly Mobs gitu. Gila itu anjir. Kita bisa dapat Nether Brick. Nggak tahu deh kenapa bisa dapat Nether Brick ya. Kali ini, guys, kita bakal bikin kandang buat babi-babi ini ya, guys ya. Gua ada baca di komen bilang suruh bikin kandang buat ini ya, buat Mamang Wyvern ya. Jadi mungkin next episode atau apa, gua buat masalah centong kasino. Centong kasino bagi gue udah selesai. Gue cuman tinggal nyari orang yang mau nge-record sama gue ya, guys ya. Masih nunggu banget ya. Pada waktu ini udah janjian sama beberapa, cuman akhirnya nggak jadi, nggak tahu kenapa. So ya, ini menurut gue udah jadi. Mungkin atasnya ini agak gajah ya, nggak jelas gitu ya, kayak beda banget yang lain. Cuman iya, gue bakal improve buat kedepannya ntar. Dan intinya centong kasino sudah bisa dipakai ya, guys ya. Terus sekarang seperti yang gue bilang tadi, kita bakal bikin farm, kayak barn gitu. Tempat buat babi-babi kita ya, guys ya, supaya kita punya apa namanya, punya farm buat buat babi ya. So ayo aja, sekarang kita perlu nyari wood ya, guys ya. Okay, so kita tebang mulai dari sekarang. Dan ya, yeah, sebenarnya guys, minggu lalu itu waktu tanggal berapa gitu, pokoknya sekitar tanggal satuan yang gitu, gue benernya ada ini ya, ada libur satu minggu. Cuman gak tau kenapa gue kayak gak ada feeling banget buat recording. Tapi malah waktu hari akhirnya, sekarang gue recordingnya itu hari Minggu ya, guys ya, gue malah ada ini feeling buat recording ya, guys ya. Gue gak tau kenapa itu tiap kali mau recording pasti gitu ya, guys ya. Gue termasuk watak orang pemalas. Cuman gue bakal maksa diri gue coba buat ini ya, upload beberapa kali gitu ya. So ya, yeah. Dan gue juga ada rencana, guys, di channel gue ini. Gue bakal ngerencana buat main game HP, yaitu AoV. Dan AoV atau Mobile Legend ya, gue main dua-duanya. Cuman yang sekarang gue mainin itu AoV ya. Mobile Legend sekarang gue udah hampir gak pernah. Soalnya rata-rata teman gue yang teman-teman gue udah pada main AoV ya. Pada mainnya AoV, bukan Mobile Legend ya. Tapi masih juga beberapa yang ada main ini Mobile Legend. Cuman waktu gue nyoba AoV itu, menurut gue nih ya, menurut gue, opini gue, itu AoV itu kata gue grafiknya lebih bagus kata gue ya. Dan lebih enak gitu mainnya. Cuman enggak tau lah ya. Perspektif orang beda-beda ya. Cuman menurut gue ya AoV lebih enak. Jadi mungkin gue bakal upload video tentang AoV ya, gameplay gue gitu main AoV. Yowes, itu aja. Jadi misalnya kalau kalian setuju gue ngupload AoV, ini ya, komentar di bawah ya, guys ya. Mungkin gue bakal bikin kayak mabar bareng subscriber gitu ya, kan seru gitu. Soalnya nggak enak mainkan sendiri-sendiri mulu. Ini lu nyari mati apa-apa. Kayaknya armor kita udah hancur ya. Belum ya, untung aja belum. Oh, kita udah satu stack ya, wood kita. Kayaknya sih nggak cukup, kayaknya dua stack ya. Iya, kayaknya dua stack. Cuman kalau kita misalnya kekurangan ya, itu juga kita bisa balik lagi ya, guys ya. Oke, ada yang nanya, guys, di komentar, kenapa Wyvern gue Mamang Wyvern, namanya Mamang ya, guys ya. Ada alasan lucu ya, guys, karena gue orang Bali. Gue nggak tahu arti Mamang itu apa, gue kira Mamang itu emak. Nah, itu langsung gue nyari di KBBI, di Google gue cari apa arti Mamang, dan keluar website KBBI artinya paman. Maafkan gue, guys, maafkan gue, guys, maafkan gue. Gue nggak tahu artinya Mamang itu apa, guys. Mau gimana lagi lah, gue memang bukan dari daerah sono ya. Cuman mau gimana lagi, ya udah,
Juga kita bisa rename ya pakai, kok nggak salah pakai amulet-amulet apa gitu. Eh bukan deh, pakai medal ya. Medallion gitu. Namanya medallion ya. Iya, ini medallion. Itu kok nggak salah buat gantiin nama kayaknya sih. Dan ya gampang lah. Kalau memang kita memang perlu banget ganti nama, jadi santai aja. Alright, udah 2 stack ya guys. Ya, iya 2 stack ya. Iya, 2 stack lebih lah. Oke, kita ayo kita kembali ke rumah. Buat kalian yang bingung kenapa ada snow di sini, ini soalnya ada momon baru ya dari deadly mobs itu. Ada monster baru. Banyak ya monster barunya. Dan salah satunya masuk ke sini, masuk ke area area apa namanya binatang kita, hewan-hewan kita itu langsung attack ya. Gua hampir panik guys. Gua kira wyvern gua bakal mati guys, sumpah. Gua panik banget. Ini sayap guys. Gila kan keren banget. Cito Gaming punya sayap guys. Kayak sayap-sayap devil gitu ya, keren anjir. Oke, ini kita taruh di sini. Yap, udah selesai. So, let's go aja. Awkward, kita ada ini. Babi-babi udah pada siap punya rumah. Dan ayo kita mulai ya. Jadi ini gue masih bingung. Ini berapa kali berapa ya? Mungkin seperti ini ya, yang gue tentuin dulu. Jadi menurut gue konsepnya itu kita bikin ini. Jadi ini seperti bagian luarnya ya guys ya. So terus ntar kita fill pakai oak wood aja. Dan konsepnya gue itu, jadi kita taruh nih di sini. Oke, udah pas. Ini 2 door ntar di sini ya guys ya. So coba aja kita taruh ini. Oke, ini bagian door ya guys ya. So ntar gue taruh oak wood di sini buat nutupin semuanya. Dan ini akan menjalar ke bawah guys. Oke, jadi sudah jadi ya guys ya. Bukan udah jadi sih, maksudnya udah selesai gue ngedagnya. Jadi sekarang kita bakal taruh ini bagian bawah ini wallnya dulu ya dengan oak wood, karena gue seneng oak wood. Tinggal 1 stack ya wood kita, kayaknya kurang, benar-benar kurang. Dan bagian bawah sini tentunya gue bakal taruh grass ya. Ya soalnya habitatnya ya gimana lagi. Terus sekarang kita bakal ambil dirt dulu ya. Tenang ya babi-babi, kamu ntar lagi bakal dapet tempat kok buat ini hidup. Nah ini buat yang chicken, ini next time ya. Gue maunya langsung masukin semua chicken itu ke chicken farm ya. Automatic chicken farm biar, ya biar langsung aja gitu. Gak perlu kita bunuh-bunuh sekali, kasihan ya. Mending langsung bunuh waktu lahir aja. So ayo kita lanjutin building kita. You're the one thing running through my mind. Could this be the start of something good? 'Cause all I know is that it feels right. You kneel once and I don't wanna think twice. Could this be the start of something good? Gini kayaknya udah pas ya. Kelihatan aneh ya. Bukan kayak barn banget ya, tapi desainnya ya lumayan lah kata gue. Oke guys, gue bakal lanjutin barn itu dalam part 2 ya guys ya. Jadi kapan aja gue upload itu part 2 ya guys ya. So ya guys, thank you for watching ya guys ya.
So buat next video mungkin itu bisa jadi gue bakal upload AOV ya guys ya. Gue bakal coba satu video. Jadi kalau misalnya kalian ntar gue upload AOV kalian suka, gue bakal main AOV. Gue gak tahu sih AOV apa Mobile Legend, itu tergantung gue di masa depan. Oke okay, guys ya. So guys, thanks for watching ya guys ya. Jangan lupa buat like, comment, dan share video ini ya guys ya. Like video ini kalau memang ini video ini memang bikin kalian seneng, atau dislike, atau ya dislike kalau memang video ini memang kurang menyenangkan atau sangat mengganggu buat kalian. So guys, thanks for watching, dan gue bakal bertemu kalian di episode selanjutnya. Bye bye.